Momen artis Raffi Ahmad menggagalkan tembakan dari Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, dalam laga antara tim perwira tinggi TNI vs tim selebritis di lapangan Mabes AD, Gambir, Jakarta. Dilansir dari YouTube TNI AD diperlihatkan laga bertajuk Fun Games Football dalam rangka Hari Juang TNI AD ke-77 tahun 2022. Dudung dan kawan-kawan berhasil mengalahkan tim Celebrity FC yang digawangi Raffi Ahmad, Iko Uwais, Gustavo Cena dengan skor 6-4. 3 dari 6 gol kemenangan tim Pati TNI AD lahir dari kaki kiri sang Jenderal Dudung. Sukses mencetak hat-trick, Dudung merasa puas karena baginya ini hasil akhir yang dipetik Pati TNI AD. Ajang ini bukan hanya permainan atau kalah dan menangnya saja, tapi lebih dari upaya meningkatkan keakraban antara TNI Angkatan Darat dengan komponen bangsa lainnya, ungkap Dudung.